Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia, di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal asad. Pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Kenal. Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa. Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan, kambing rakyat hutan dimakan oleh singa, ayam rakyat hutan dimakan oleh singa, sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya, karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrus laknatullah alaih.